shall regain what I deserve. Kill whoever I want to kill. Sebagai tuan rumah. Jadi kalian semua, Alter Champ dan juga Rarki Kingdom, jangan mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya. Banjirin kolom komen kita dengan hashtag dari tim masing-masing ataupun emot tepuk tangan sebagai bentuk support terhadap seluruh player. Woohoo! Kalian mau titip-titip salam, kalian bisa langsung menuju ke Ranger Mas, Pak Pulung, ataupun ke Om Wawa. Dan ini dia Land of Dawn, kita datang. Okay, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus Anarchy Hoshi. Dan ternyata Barasnya bakal berada di sisi samping. Seperti yang sudah kita duga, junglernya terhadap seorang Cyclops dan bahkan Ahmad menggunakan Harley. Di sisi lain, Clay yang sudah kita duga akan menjadi mid lane dengan sabernya Opung. Ya, ini permainan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Pastinya di bawah tersuat yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan nice play. Menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang. Purple Buff-nya akankah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas Welcome-nya. Albert masih bertahan, Pak Pulu lihat di sana. Ayo membantu telah dikeluarkan. Satu pengunggung berapa? Tiga korban jiwa. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tiga orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esport. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh RRQ. Begitu saja, dia udah punya satu brute force, bakal lebih ngebut lagi jalannya. Dan spam kali ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun, Pak Pulu. Waduh, Divine Glaive-nya udah jadi juga, udah full item ya untuk Cyclops-nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan call ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan. Lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Iya, Arki Hoshi mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada dua Radiant Armor yang sudah dipegang oleh R7 bersama dengan Finn. Dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk adanya serangan-serangan dari Planet Attack. Tapi apakah sempat, karena memang untuk seluruh item, 6 item dimiliki oleh si Cyclops. Wow, oke, tapi ternyata dua serangan telah dikeluarkan. Selain benar-benar Cowboy gak berhasil tumbangin, tapi malah kehilangan Arki Hoshi. Ini seperti bakal menjadi akhir dari Arki Hoshi di game yang pertama. Lihat, dipaksa Maxton dan langsung Skylar Daddy dan pangkat para pemain dari Alter Ego Esport. Kali masih jauh untuk bertahan Blazing Duet-nya. Gak dapetin damage, Blazing Duet-nya dapetin point kill 1. Tapi sepertinya belum menjadi momen teman-teman. Vincent saja, Legend sudah didapatkan. SMP sudah hilang, tersisa seorang Albert. Ini bencana. Arki Hoshi kehilangan point di game yang pertama. Wow, 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 wow. Permainan yang sangat cepat. The higher we fly, the more we see. Belajar dari kesalahan game pertama, mereka belajar kalau mereka butuh early damage yang kuat dari segi junglernya. Dan tanpa berlama-lama kita bakal menuju langsung ke Land of Dawn. Are you ready guys? I'm ready and then let's go. Ini dia game kedua antara RRQ versus Alter Ego. Di atas ada Esme, di bawah ada Lapu-Lapu yang kita nggak tahu ini yang main itu Winda Basudara atau bukan itu ya. Karena ya ada teorinya itu kan, teori gertakan apa teori apa itu namanya itu.
Yes, benar banget. Tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming purple buff terlebih dahulu. Tapi Leo Murphy berada di garis depan. Tapi pin berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Pannya hampir gemes begitu saja. Melihat Albert bakal fokus ke arah orange spot terlebih dahulu karena akan ada perebutan Little Wanderer di arah sungai. Yo, popol kupanya, kupanya udah mulai maju ke bagian depan, ngegigitin langsung ke arah Baxia. Sedikit lagi Elvirisa dilempar dengan satu ban dan juga lengkap dengan pelek-peleknya. Langsung terkena ke arah punggung Leluno, sementara di bagian atas El Nino berlangsung aja berantem melawan dengan Esmeralda. Ini dia Queen of Joket siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga Arkeho, sih, kalau kita lihat di sini, mereka sedang melakukan setupan untuk bisa mengumpulkan item pertama kali. Iya, tapi Skylar-nya sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi Epidra, apakah dia bisa langsung selamat? Sementara itu ternyata untuk kali ini tidak bisa kabur karena Sally Boy-nya berhasil masuk double kill, berhasil gaparkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game-nya. Bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports bakal coba fokus menuju ke arah satu buat tim fight dalam mid lane. Reventus ke arah belakang, dilewatkan begitu saja. Gak ada yang mau, tapi shutdown! Satu untuk satu antara Amat dan juga Clay sama-sama support. Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay gak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan Sally Boy sekarang juga. Yap, tapi purple buff-nya masih sempat diambil ya dengan satu retri yang dimilikin juga. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kena. El Nino mencoba untuk menggocek, tapi Phantom Sense dikeluarkan oleh Benedetta pun. Wow, itu bisa mengambil dirinya tapi tidak dengan Lord karena pancingan dan juga buying time yang diberikan sangat-sangat baik untuk sekali. Langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehehe. Tapi kali ini 40. Ini dia Paujian Scar, silakan. Ini Blizzard Turret sudah hilang dan para pemain dari CM Arkeo sialnya kepada blogger top lane Morphe sekarang atau maut. Pai udah kehilangan perak armornya, tapi Rod masih bertahan, masih cari immortality. Dua strike untuk Scar, sekali bakal coba ditumpahin begitu saat dia masih dapat satu poin blinker ke arah belakang. Tapi ternyata Selebri mereka mereka bisa menang. Time Star ini tinggal di arah Seven. Selebri masih bertahan, super bertahan terakhir. Arsene pun hilang. Mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk mereset semua. Dan posisi kali ini sejujurnya, walaupun probability masih dimenangkan oleh tim Arkeosi itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang, dari laning 3 yang berbeda, mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Sleo Morphe, Clay pun seperempat darah. Orang lihat saya hilang, hilang ditepuk oleh seorang bapak Lord yang terhormat. Tapi retribution siapakah yang bakal mengamankan untuk kali ini? Pin di depan sana, Chatter didapatkan, sekali harus hilang. Seven dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba untuk mengamankan Lord di sisi lain. Albert is coming, Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih, dan Seven gak bisa mempertahankan base mereka. Tersisa dua pasukan adalah Kyoshi, Albert, dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan? Pai udah gak punya immortality. Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa dua orang. Seperti Grand Final MPL Season yang ke-6. Dan lihat, Albert, Never Nine keluarkan. Sally Boy tidak cukup bakal terbesar seorang kupanya. Tapi bahkan, Albert yang tidak keluarkan. Sally Boy harus hilang. Kelis tidak didapatkan. Albert 2, Pentus 1. Masih coba dikoyan dan tampil. Wipeout! Ini bacana! Alter Ego berhasil memukul mundur lagi dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan Araki untuk kembali hidup. Alter Ego. The higher we fly, the more we